Praktikum kali ini berjudul rangkaian penyaarah. Dengan tujuan praktikumnya adalah mempelajari bentuk gelombang input dan output, penyaarah, setengah gelombang, dan gelombang penuh. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah dioda, hambatan, osiloskop, dan trafo step down. Berikut adalah skema rangkaian pada praktikum rangkaian penyaarah. Proses merangkai komponen pada praktikum rangkaian penyaarah adalah sebagai berikut. Berikut adalah proses pengambilan data pada praktikum rangkaian penyaarah. Demikian praktikum rangkaian penyaarah. Selamat mengamati, menganalisis, dan menyusun laporan.